Sebelumnya pemirsa, kader PDI Perjuangan juga berunjuk rasa di depan Mapolres Jakarta Timur. Massa berorasi mendesak pembakar bendera segera ditangkap. Kemarin, kader PDI Perjuangan Jakarta Timur berunjuk rasa di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Sambil membawa poster dan bendera, massa menggelar long march serta berorasi. Massa menuntut pembakar bendera PDIP saat unjuk rasa di gedung DPR RI ditangkap dan dihukum. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari polisi, massa baru mulai membubarkan diri jelang sore hari.